Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi dengan channel saya Fitra Piana 220. Oke bosku, dalam video kali ini saya akan mereview hasil okulasi yang usianya sebulan yang lalu ya. Inilah dia penampakannya. Oke bosku, pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke bosku, kita lanjut. Oke bosku, ini dia hasilnya. Kemarin saya buka sungkupnya ya. Ini semuanya sudah berhasil ya. Berhasil, ini juga dan ini juga berhasil, dan ini daun-daun yang aslinya udah pada keluar lagi ya, kan saya potong biar tidak mengganggu ya. Ini talinya belum saya lepas ya, takut belum nempel benar ya. Dan ini yang satunya kena hama bosku. Ini saya lakukan tempel susu ya. Ini nih petok ayam, semuanya tuh, tapi sih ini belum gagal ya, bisa disambung sisip lagi ya, karena di tempat saya banyak ayam ya bosku. Menurut saya ini terbilang lambat ya bosku, karena saya simpannya di tempat yang tidak terkena matahari ya, jadi agak terlambat. Oke bosku, jadi okulasi itu kadang gagal kadang berhasil ya, gak seterusnya berhasil. Oke bosku, cukup sekian sampai di sini ya video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.